Iya, oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara penarikan ataupun live withdraw pada website King Casino. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada fitur yang namanya menarik, dan di sini nantinya kalian bisa menarik menggunakan akun wallet seperti Dana. Tetapi untuk banknya nanti di sini tidak usah kita gunakan Bank Ciniaga, tetapi kita pilih banknya Bank Permata saja. Jadi untuk kode Bank Permata itu 8528 ya. Kalian lanjutkan dengan nomor akun Dana kalian. Lalu selanjutnya di sini kalian bisa isi nama sesuai yang ada di rekening wallet kalian. Lalu selanjutnya untuk penarikan, misalkan di sini saya ingin menarik di angka Rp150.000. Lalu selanjutnya di sini kita bisa pilih menarik. Oke, selanjutnya di sini jangan kalian pilih Bank Ciniaga ini ya. Kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya Bank Permata. Oke, teman-teman bisa tunggu, kita lihat lagi, sabar-sabar untuk scroll. Kalian perhatikan dengan teliti. Nah, di sini ada Bank Permata, kalian bisa pilih saja seperti ini. Selanjutnya di sini kalian nanti bisa konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi kalian akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Ada permintaan untuk penarikan berhasil dan penarikan ke akun Anda di sini teman-teman harap bersabar menunggu kurang lebih 1 kali dalam 24 jam. Kami akan memberitahukan kepada Anda segera mungkin teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat teman-teman ya, ada notif dari akun Dana, teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi di sini penarikan sudah berhasil, masuknya 141.000 dari Bank Permata, teman-teman. Oke, kita masuk ke akun Dananya dulu. Ya, jadi di sini sudah berhasil, teman-teman, sudah masuk 141.000. Sedangkan penarikan tadi itu di angka Rp150.000, berarti di sini biaya penanganannya kurang lebih Rp9.000 saja. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian lebih bersemangat lagi bermain website ini sehingga kalian bisa mendapatkan profit yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih.